Assalamualaikum lur, alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah. Oke lur ya. Cek kelap kelip ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan lele-lele saya. Sangat aktif sekali, seharian belum saya kasih makan sama sekali. Satu tong ini kira-kira isinya 250, ada 4 tong ya, sekitar 1000 lele. Belah 2 minggu di sini sudah mulai kelihatan besar-besar, lumayan lah, ukur 9 kayaknya ini. Jelur, saya tadi sudah membuat fermentasinya. Nah, ini difermentasi dengan berbagai obat. Kita kasih pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu lahapnya, lur. Tong pertama sudah, tong kedua. Ini memberi makan lele, memberi makan makhluk hidup, bagian dari upaya saya melestarikan ciptaan Allah. Ya, ini kan makhluk ciptaan Allah ini. Kalau memberi makan makhluk hidup dengan kasih sayang kan, insya Allah kita juga akan diberi kasih sayang juga, balasan kasih sayang juga insya Allah. Cepat sekali makannya loh, hanya beberapa detik. Ini memberi pakan sehari satu kali loh. Biasanya saya habis sholat isya jam 9, jam 8. Pokoknya menjelang sebelum tidur harus saya kasih pakan. Percepat ya, saya setelah ada acara loh, pertemuan RT. Saya percepat, biasanya ya berjam-jam, saya nikmati paling tidak satu jam. Karena saya selak rapat RT, tak percepat saja. Gini kan kayak merata nih. Bila hari ini gak ada yang mati,
biasanya ada satu mati kadang. Hari ini sudah mulai adaptasi, tidak ada yang mati satu pun. Killer, hari ini hari Senin tanggal 20 Desember 2021, dokumentasi kegiatan saya di malam hari memberi pakan lele. Hal itu mentoknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.